Aigas Official. Mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Guys, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Bacan. Setelah dari Tidore, kita langsung ke Bacan. Ayo ikuti perjalanan ini, guys. Bacan itu ada di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kita naik pesawat dulu ke sana. Kita kemana nih, Ustaz? Kita mau menuju ke Labuhan. Labuhan. Ibu kota dari Kabupaten Halmahera Selatan. Di sana juga ada Pulau Bacan yang sangat cantik dan terkenal dengan batunya yang hijau, bening, kemilau, indah sekali. Seperti hubungan, seperti beningnya hubungan kita. Kami sampai di Bacan. Kasih bapak aja yang menyerahkan, jangan perempuan. Diserahkan oleh siapa? Jangan perempuan. Siap. Satu lagi Ustaz Salim. Ustaz Salim. Masuk kan? Enggak. Jadi kosong. Juga selama nanti. Masya Allah. Jangan salah istilahnya. Iya. Bisa. Masuk sekali lagi kalau begitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya karim. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. قبل الله منكم. Jangan maju ya. Mundur-mundur semua boleh. Ibu-ibu mundur, ada penjemputan tarian saya. Ada tarian saya. Boleh enggak saya mundur? Satu
Satu menit ada ya? Bersama kita, beliau sudah sampai di Sudan tahun 2003. Saya baru sampai ke Sudan 2017. Beliau senior saya kalau dilihat dari tapak kakinya sampai ke Sudan. Beliau adalah UAS, Ustadz Asep Sofyan. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga bersama kita dari masyarakat Pesantren Masyarakat Maluku Utara, Ustadz Rifki, Ustadz Rafiq beserta rombongan. Para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, tak dapat saya sebut, tak dapat saya sapa, tak dapat saya sebut namanya satu persatu. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu, 5 ayat berikutnya. Jangan diejek, jangan dimarahi, jangan digosipkan, jangan dicaci maki. Hari gini masih ada ibu-ibu mau ikut yasinan baca Quran, itu sudah alhamdulillah. Yang lain sibuk dengan glowingnya. Kenapa sih wajahmu bercahaya? Aku kan wudu. Emang kok sangka aku tayamum? Masya Allah, tabarakallah. Zahirnya sehat, batinnya kuat, sama-sama seperti doa saat bercermin seimbang. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sebagaimana sudah kau buat fisikku, zahirku, wajahku, tubuhku sempurna, maka sempurnakanlah batinku dengan Al-Qur'an. Bisa mengajar anak kita Al-Qur'an. Anak saya pun saya belum tentu sanggup mengajar anak-anak Al-Qur'an. Saya pernah diundang ke tempat TK. Berikut ini mari kita dengarkan, dia akan menyampaikan tausiah Allah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad. Begitu saya tampil, gak ada yang peduli anak TK satu. Semuanya sibuk ngobrol masalah mereka masing-masing. Sudah 5 menit saya tausiah, gak ada yang peduli. Akhirnya saya melapor ke panitia, ada pawangnya gak? Sudah lama saya tausiah, baru ini jamaahnya antara dua gawang. Masya Allah, luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan membawa dadu. Sudah lama saya tausiah, baru di dua tempat saya ditanggung. Dalam perjalanan tausiah Abdul Somad dari zaman anta berantah sampai malam ini cuma dua kali ditanggu. Yang pertama di ujung barat Indonesia, yang kedua di ujung timur. Ujung barat adalah di Nangro Aceh dan Salam, sedangkan di timur di Pulau Bacan Pesantren Darussalam Kupang. Allahu Akbar. Ustaz, gimana rasanya naik di tandu itu? Susah untuk memilih kata menceritakan rasa. Tapi kalau kau ingin betul tahu rasanya, besok naik dong. Selama di atas tadi apa yang Ustaz khawatirkan? Gak ada apa-apa, cuma takut jatuh aja dikit. Sakitnya gak seberapa, piramnya gak tahan. Makanya selama di atas tadi tangan saya gak turun gini. Ketika tangan saya di atas begini, itu bukan mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai jatuh. Karena kalau kita tausiah di beberapa tempat itu, kita lupa di daerah mana aja. Ustaz, kemarin udah tausiah di sana ya? Lupa. Ustaz, kemarin tausiah di sana? Enggak ingat. Tapi di Darussalam Kupang Bacan sampai mati. Kenapa sampai mati? Karena orang mati juga ditanggung. Tak ada yang bisa saya ucapkan selain jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan insyaallah. Amin. Begitu jenazah Abdul Somad sampai ke liang lahat, masuk ke dalam lubang tanah. Tadi Ustaz Salim sudah mengatakan bahwa kita ini diciptakan dari tanah. Jalan-jalan di atas tanah, nanti masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Malam ini yang mau dibebaskan? Ustaz, ya kita ini dari tanah Pak Ustaz. Betul. Tapi kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nakal. Yang jahat itu dari tanah juga. Kok begitu sifatnya? Dari tanah sengketa. Dan itu tidak ada di Kupang. Kenapa? Barokah dari Darussalam.
Yang gak bilang amin hati-hati. Sibukkan pikiranmu dengan Al-Quran. Sibukkan pikiranmu membebaskan, menyelamatkan umat dari buta huruf Al-Quran. Kalau engkau punya jabatan, pakai, keluarkan peraturan. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah bebas buta huruf Al-Quran, tamat MDA dan TPQ. Setuju? Ini dua orang utusan mau mendekati Ustaz Al-Syukur. Kalau engkau punya suara, sampaikan dalam tabligh akbar. Kalau engkau punya ilmu, ajarkan. Saya suara saya enggak kuat, Pak Ustaz. Punya harta? Alhamdulillah ada, Pak Ustaz. Pakai hartamu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Yang bilang setuju kasih kotak. Itu di atas yang matanya merah itu bukan jin. Itu adalah kamera. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya handphone hidupkan senternya, yang enggak punya senter hidupkan handphonenya. Naikkan ke atas biar kamera melihat kita dari atas. Nanti akan kita share supaya dilihat orang, oh begini ternyata orang bacaan batunya menyala di waktu malam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il-aliyyil azim. Hi guys, official.